Sejumlah media pembawa optik impor yang dimusnahkan ini karena tidak dilengkapi syarat dan ketentuan dari negara asal terkait masuknya sejumlah tanaman di Indonesia khususnya Kota Sorong. Sejumlah media pembawa optik impor berupa benih sayur, benih mawar, benih tanaman hias, dan kacang pistachio yang berasal dari beberapa negara seperti Solomon, Malaysia, China, dan New Zealand dimusnahkan dengan cara dibakar. Banyak jumlahnya seperti ini, tapi kalau ini dikembangkan, Bapak Ibu sekalian, kalau dia membawa penyakit tumbuhan, itu akan menyebarkan di sini. Penyebaran itulah yang kita takuti, bukan jumlahnya, tapi tingkat sebarannya. Karantina pertanian kelas 1 Sorong terus menghimbau kepada masyarakat agar tiap komoditas yang masuk dari luar negeri melalui kantor pos atau paket pengiriman lainnya agar dapat melengkapi sejumlah syarat dan ketentuan. Flora Batlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat.